Pemirsa, sejak satu bulan terakhir, harga telur ayam ras kembali alami kenaikan di Pasar Terong, Kota Makassar. Untuk satu rak dipatok mulai dari harga Rp53.000 hingga Rp56.000 per rak. Harga telur ayam ras mengalami kenaikan sejak satu bulan terakhir di Pasar Terong, Kota Makassar. Berdasarkan pantauan tim liputan Selebes TV di lokasi pada Selasa siang, harga telur ayam ras dijual dengan harga mulai dari Rp53.000 hingga Rp56.000 per satu raknya. Dari harga normal Rp48.000 per rak. Rasna, salah satu pedagang telur di Pasar Terong, menduga kenaikan harga tersebut disebabkan oleh adanya bantuan sosial berupa sembako, sehingga mengakibatkan harga sembako di pasar alami kenaikan tajam. Akibat kenaikan harga tersebut, pedagang mengaku penjualan telurnya alami penurunan hingga 100%. Harganya sekarang ada yang Rp55.000, Rp56.000, dan Rp53.000. Itu alami penurunan atau kenaikan, Kak? Kalau kenaikan, iya pasti kenaikannya lebih 100% kenaikannya, iya. Sebelumnya itu harganya berapa, Kak? Sebelumnya dia kan sekitar Rp48.000 lah. Nah, itu sempat termasuk sudah normal sih sebenarnya. Tapi sekarang ada yang namanya bansos atau itu namanya bantuan ya. Itu yang dibikin apa ya? Kenaikan. Sejak kapan itu naik, Kak? Sejak sebulan inilah. Pedagang berharap kenaikan ini tidak berlangsung lama karena akan terus berdampak signifikan terhadap pendapatan harian pedagang. Fitri Hairunisa, Selebes TV.